صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين، خصوصا إلى روح والبر وكرم الأجاهل المصطفى بن أي جاهل شيخ نبي محمد شيخ نبي محمد شيخ نبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسوة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب حق البخاتي باب حق المخاتي بالعصا من المسجد. إني باب mengerik atau menggosok dahak bahasa kita rehab gitu ya, dengan kerikil yang ada di masjid. Kemarin sudah kita kaji tentang ini pula, mengeriknya para ulama beda pendapat. Imam Bukhari berpendapat beliau kerik pakai tangannya. Ya. Al-Isma'ili mengatakan kerik pakai kayu. Ala kulli hal, kita boleh apa aja. Mau pakai kayu boleh, pakai tangan juga boleh. Tapi yang jelas menurut jumhur ulama dahak itu enggak najis. Dahak, ludah, reak, apa lagi? Dahak, ludah, reak, ludah, ingus. Sepanjang murni, enggak bercampur dengan darah, enggak bercampur dengan nanah. Menurut jumhur ulama, ya, kalau dia murni, da'ak, reak, ingus, maka dia itu adalah hukumnya suci. Hukumnya suci, tapi enggak boleh ditelan. Ada juga ulama yang mengatakan suci ketika masih berada di mulut, tapi kalau sudah dibuang, maka dia najis. Yang berpendapat ini adalah Imam Nakhai. Tentunya kita lebih ikut kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasannya riak atau da'ak atau ingus atau ludah sepanjang dia murni tidak bercampur dengan yang najis darah atau lainnya, dia suci. Wa qala Ibnu Abbas in wati'ta 'ala qadarin rotbin fagasil wa in kana yabisan fala. Berkata oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, jika engkau menginjak atas kotoran yang kering, yang basah, maka cucilah dia. Dan jika dia itu kering, maka enggak. Jadi memang ini menjadi satu kaedah, kalau kering enggak apa-apa, kalau basah najis. Najis begitu, kalau basah najis, kalau kering enggak. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Wa bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala akhbarana Ibrahim bin Sa'd qala akhbarana bin Syi'ab an Umayd bin Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'id hadatsana
Qala haddatsana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id telah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddatsahu, yang keduanya telah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat akan nukhamah min jidaril masjid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat dahak di tembok masjid. Reyak ada di tembok masjid. Nah, jorok apa kagak tuh? Fatanawala hasa'u, lalu beliau mengambil akan kerikil fahakah. Lalu beliau mengerik. Iya, mengerik dahaknya. Faqala, lalu ia berkata, iza tanakhama ahadukum fala yatanakham fala yatanakhamanna qabla wajhi qibala wajhi wala an yaminihi. Apabila berdahak oleh salah seorang di antara kamu, maka janganlah dia berdahak di arah mukanya, di depannya, dan juga tidak di sebelah kanannya. Jadi jangan ceh. Wal yabsuq, hendaklah dia berludah atau berdahak, an yasari, dari kirinya ke kiri. Tuh. Au tahta qadami il yusra, atau di bawah kakinya yang kiri. Tuh. Jadi di bawah kaki kiri atau sebelah kiri. Nah, ini kalau kita lagi di mobil nih. Mobil adanya sopir di mana? Mobil kita kanan. Kalau mobil di Arab kiri ya. Kalau kita kanan, maka beludahnya itu jangan ceh gitu. Pakai tisu aja. Pakai tisu ambil. Kalau kalian naik mobil umpama, nyopir umpama, ya kali-kali aja gitu ya. Buang. Gak apa gitu. Jadi jangan sampai kita berludah di depan, berludah, beriak, jangan di depan. Cih, jangan begitu. Jangan juga kanan. Cih, jorok enggak tuh? Jorok. Nah, tapi sebelah kiri. Atau di bawah kaki kiri. Ini sunnah Nabi, jangan kita tinggalkan. Ya. Sunnah Nabi jangan kita tinggalkan. Babun la yabsuq an yaminihi fi salati, la yabsuq, ini namanya apa, nahi goib ya. Ini satu bab, janganlah berludah ia dari kanannya dalam salat. Lagi salat, apalagi jangan berludah lagi salat. Wa bila qala hadatsana Yahya bin Bukayn qala hadatsana Al-Laysu an Uqaylin an Ibn Shihab an Humayd ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'id akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi aitil masjid. Bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat akan da'ak di tembok masjid. Atau ludah adanya di tembok masjid. Lalu fantanawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan fa'aka. Berarti ini kalau dikerik berarti reak nih ya biasanya ya. Ada ininya ya. Ada zatnya tebal nih, tebal ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil akan kerikil, lalu ia kerik itu dahak. Summa qala, kemudian ia berkata, ia bersabda, iza tanakhama ahadukum fala yatanakham, apabila beriak salah seorang kamu, berdahak salah seorang kamu, maka janganlah dia berludah, janganlah dia berdahak qibla wajhi, di depan mukanya, di depan, maksudnya ya, di depannya begitu, jangan begitu. Wala an yamini, dan juga tidak di sebelah kanannya.
Tapi wal yabsuq an yasarihi au tahta qadamil yusra, hendaklah dia berludah dari sebelah kirinya atau di bawah kakinya yang kiri. Jadi jangan di depan, jangan di kanan, ya, tapi di sebelah kiri atau di bawah kaki kiri. Biasakan itu, jangan sampai tidak. Ya. Babun liyabzuq an yasarihi au tahta qadami al-yusra. Ini bab liyabzuq, hendaklah dia bereak an yasarihi, dari sebelah kanannya, au tahta qadami al-yusra, atau di bawah kakinya yang kiri. Wabila ikul haddasana Adamu, kuala haddasana Syu'batu, kuala haddasana Qatadatu, kuala samitu Anas bin Malikin. Aku telah mendengar Anas bin Malik, kata Qatadah, Imam Qatadah. Kuala berkata, ya kuala Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idha kana fi salati fa innama yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila ada dalam solat, maka hanya saatnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi orang mukmin kalau lagi solat itu bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wa la an yaminihi. Maka hendaklah dia berludah di hadapan. Maka hendaklah jangan dia berludah di hadapannya dan juga jangan sebelah kanannya. Walakin akan tetapi an yasarihi, sebelah kirinya, otak atau kodamnya, atau di bawah kakinya. Tapi kalau lagi sembahyang ya jangan berludah, jangan sampai kita lagi sembahyang berludah, kecuali ada resan, boleh ambil aja. Lagi kita berbacaan, baca Fatihah, baca surah, zikir, lalu ada res-resan nyangkut, jatuh di gigi kita, ya, boleh aja ambil. Wabila qala haddasana Ali, qala haddasana Sufyanu, qala haddasana Zuhri, an Humaid bin Abdurrahmani, an Abi Sa'idin, anan Nabi SAW, dari Abi Sa'id, bahwa Nabi SAW, absara mukhamatan fi kibalil masjid. Beliau melihat akan reak di arah masjid. Fa'akaha bi'asatin, lalu ia menggosoknya dengan batu kerikil. Summanaha ayabzuqa rajulu baina yaday. Kemudian ia melarang seseorang, ya, bereak di hadapannya, di depannya, aw an yamin, atau sebelah kanannya. Walakin akan tapi an yasarihi, di sebelah kirinya, aw tahta qadamil yusra, atau di bawah kakinya yang kiri. Wa an zuri sami'a Humaidan an Abi Sa'idin nahwahu. Jadi isi daripada hadis ini, dari tadi kita baca, bahwasannya diperintahkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berludah, jangan di depan kita berludah, bereak, beringus, ya. Jangan di hadapan kita, jangan di sebelah kanan tapi sebelah kiri. Atau di bawah kaki kan kiri kita. Ya. Ini kita jangan sembarangan, orang sembarangan banget. Orang lagi makan, lagi makan di depannya, aduh. Biar paham dong, ya. Itu namanya kurang adab. Kurang adab. Jangan seperti itu, nak. Ya, saudara sekalian, jangan begitu. Ya. Dan juga
ini kesimpulannya juga bahwasannya para ulama berpendapat bahwasannya rea, ingus, ludah atau dahak, terlendir yang sejenisnya dari mulut kita, bukan darah, bukan nanah, ya, adalah suci. Berdalil dulu pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriak enggak jatuh ke tanah, namun ditadahkan oleh sahabat lalu diusap ke muka dan ke badan. Jadi Nabi meriak, ditadahin, diusap ke muka dan ke badannya, ya, menandakan riak itu tidak najis. Dan ini juga menandakan bahwasannya boleh kita melakukan seperti ini, ya, akan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cium tangannya, riaknya masih diusap. Ada juga ulama yang mengatakan najis, ya, seperti an-nakhai, kalau sudah berpisah dari mulut. Kalau masih di sini masih suci. Kalau sudah berpisah najis. Rayak, dahak, ingus, ludah. Tapi jumhur ulama mengatakan berpisah tidak berpisah dia tetap suci. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.